kaum beragama negeri ini. Karya Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini. Mereka tak mau kalah dengan kaum beragama lain di negeri-negeri lain. Demi mendapatkan ridha-Mu, mereka rela mengorbankan saudara-saudara mereka untuk berebut tempat terdekat di sisi-Mu. Mereka bahkan tega menyodok dan menikam hamba-hamba-Mu sendiri. Demi memperoleh rahmat-Mu, mereka memaafkan kesalahan dan mendiamkan kemungkaran, bahkan mendukung kelaliman. Untuk membuktikan keluhuran budi pekerti mereka terhadap setan pun, mereka tak pernah berburuk sangka. Tuhan, lihatlah betapa baik kaum beragama negeri ini. Mereka terus membuatkan-Mu rumah-rumah mewah di antara gedung-gedung kota, hingga di tengah-tengah sawah dengan kubah-kubah megah dan menara-menara menjulang untuk meneriakkan nama-Mu. Menambah segan dan keder hamba-hamba kecil-Mu yang ingin sowan kepada-Mu. Nama-Mu mereka nyanyikan dalam acara, hiburan, hingga pesta agung kenegaraan. Mereka merasa begitu dekat dengan-Mu, hingga masing-masing merasa berhak mewakili. Yang memiliki kelebihan harta, membuktikan kedekatannya dengan harta yang Engkau berikan. Yang memiliki kelebihan kekuasaan, membuktikan kedekatannya dengan kekuasaan yang Engkau limpahkan. Yang memiliki kelebihan ilmu, membuktikan kedekatannya dengan ilmu yang Engkau karuniakan. Mereka yang Engkau anugerahi kekuatan seringkali bahkan merasa diri Engkau sendiri. Mereka bukan saja ikut menentukan ibadah, tapi juga menetapkan siapa ke sorga, siapa ke neraka. Mereka sakralkan pendapat mereka, dan mereka akbarkan semua yang mereka lakukan, hingga takbir dan ikrar mereka yang kosong bagai perut beduk. Allahu Akbar, walillahil hamd.